brother, balik lagi bersama saya Ratman. Hari ini saya ada di Kota Jakarta Pusat, Harmoni. Saya mau meliput, mau grebek di sini, katanya showroom arwana, dan di sini arwananya banyak banget. Saya pengen tahu ikan-ikannya yang ada di dalam sebanyak apa sih yang di dalam. Katanya di sini banyak banget ya, menurut info-info saya dapat info juga ya. Oke, saya akan masuk ke dalam, mau tanya-tanya di dalam sudah ada kopendi ya. Pokok aja ntar dikasih kalau apa. Gitu ya. Nah, ini teman-teman, kita udah masuk ke dalam nih bersama Kopendi. Ya. Gimana kabarnya? Waduh, baik. Lama banget kita nggak ketemu ya. Ya. Ini showroom segede-gede banyak banget arwananya nih. Ya. Ini sini berapa 100 ekor ini segini? Kurang lebih kalau sama ini ada 500. 500 ekor. Sama yang baby ya. Khusus arwana semua di arwana sini. Semua. Iyalah, kelihatan kok dari namanya tiga saudara arwana ini ya. Di mana? Di sini. Kita di Harmoni. Di Harmoni ya, Komplek Duta Merin, Blok C54. Nah, di sini ini arwananya campur, masih dari mulai baby sampai jumbo juga ada ya. Ada. Cuma kita paling besar di 40 cm. Paling besar di 40 ya. cm. Ini udah lama belum di sini ini? Kita 1 tahun. Baru 1 tahun di sini ya. Luar biasa banget. Saya belum pernah lihat loh ikan sebanyak ini loh. Dan banyak-banyak di konten-konten juga udah banyak ya. Dan ini ada ikan-ikan kecil juga ya. Iya. Ini memang di sini seperti semua. Seperti semua ya. Enggak ada yang lainnya gitu. Enggak ada. Kita khusus PCR aja. Ini kurang berapa sih, ini kecil banget ini? Ini ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12 campur dia. Ini ternakan breeding sendiri apa gimana? Ada farm sendiri enggak? Enggak, kita dari mana? PT Ronosari. Itu Sibau ya? Betul, itu Sibau. Oh, dari PT Sibau, luar biasa. Gila, ini sebanyak ini nggak capek kok, nguras? Iya, capek lah. Kalau bilang capek ya. Sekitar 500 ekoran ini ya? Iya. Tapi lebih banyaknya di ukuran 30? 30-an. Ya? Lebih banyak gitu ya? 30-an lebih banyak. Luar biasa banget. Kita ajakin saya keliling dong, lihat ikan-ikannya. Saya tadi nih, dari tadi nih ke sini, saya mata saya tertujunya sama sini nih, ikan ya. Sini nih. Ini keren banget loh. Iya. Itu dia punya dayung panjang, punya metalik enak. Iya. Ini ukuran berapa ini? 40. Itu 40 sampai 42. 40 sampai 42. Saya ya. Di sini udah harganya nih, kalau teman-teman mampir ke sini udah nggak bingung ya harga-harganya. Ya. Harga-harganya udah ada. Harganya dari ukuran kecil sampai gede pokoknya ya. Semua udah ada harganya ya. Size dan harga udah ada. Saya sama harga udah ada ya. Ini ya. Mantap bener ini udah layak ini untuk diwarnain ini ya, ya. Memang perlu harus standing ya ini ya. Kalau ini kan kita tinggal terusin aja gitu. Tinggal terusin aja ya. Terus saya mau lihat yang konteng-konteng di belakang nih kan. Ya, ya. Gila, ini banyak banget. Ya. Dan ini ada ikan-ikan apa, kapiat ya? Kapiat ya, buat bersihin pakan. Buat bersihin pakan-pakan ya? Iya. Ini 28 cm, 4.200.000. Enak di sini, nggak bingung harus... Gila, nyampe mentok-mentok ke sini kok ini? Ya. Penuh arah-arah semua. Ya, sampai di belakang. Ini konteng kayak gini maksudnya? Sayang banget loh ini ekornya pada ini loh. Iya. Tapi kalau ekor tekan, tumbuh lagi rapi dia. Balik lagi ya? Balik lagi rapi. Sebulan? Bisa balik? Bahkan nggak sampai 1 bulan. Nggak sampai 1 bulan ya? Nggak sampai dia. Ini karena kebanyakan ikan, terus apa gimana kalau misalnya kompeng sebanyak ini? Iya, akuarium juga kurang, akuarium gitu. Akuariumnya kurang, padahal akuarium. Ini udah banyak banget loh. Iya. Ada berapa ratus akuarium di sini? Ada 90. 90 akuarium? 90. Sama di lantai 2 kan? Di lantai 2 ada juga? Ada juga. Nanti kita mau lihat lantai 2 ya. Siap, siap. Nah, ini ikannya banyak banget. Ini satu di ini enggak? Di apa maksudnya satu akuarium sekian ekor, berapa ekor apa gimana? Kalau yang ini 12 nih. Hah? Yang ini 12. Yang kelas 1 2 3 ini 12 ekor kan? Heeh. Nah, yang sebelah sini tuh satu akuarium 10 10 10. Ini 10 10 semua ya. Padahal ini warnanya udah mulai-mulai naik lah dia ya. Iya, betul. Metaliknya juga kencang-kencang juga ya. Iya, kalau metalik hampir semua sih. Hampir semua iya, hampir semua metalik. Hampir semua. Iya, cuma ini kalau satu-satu lebih indah kayaknya. Iya. Kalau satu-satu. Tapi mungkin karena terlalu banyak ya. Iya, terbatas. Karena kebanyakan iya. Ikannya, akuariumnya sedikit, tempatnya benar ini udah luas banget ya karena kebanyakan iya. Itu. Oke, mau lihat yang di atas kok? Ya, silakan. Ayo, naik ke atas ya. Iya.
Ini ada berapa lantai sih di sini? Ada 4. Empat lantai ya? Ada 4 lantai. Wow, luar biasa banget. Ini yang lantai 2 ya? Iya. Ini hampir sama kayak di bawah ya? Full ya, banget betul. Ini. Gila, oh ini mas, si abrek-abrek kayak gini pusing saya. Iya. Kalau dibahas satu-satu mah puyang gini, sebanyak ini. Tapi memang iya ya benar ya, ukurannya hampir standar, maksudnya dia nggak 30 ya? Iya, 30-an lah. 30-30-an ya. Gila sebanyak ini. Itu apaan berisik di atas? Burung. Burung? Burung. Ada burung. Coba, boleh dari sini lah. Iya. Ini ada yang ini nih. Gila banyak bener puyang lah nyari ininya. Kita juga lagi proses kasih makan itu. Ini kasih makan ya? Iya. Ini udah merah-merah ini kok ini? Iya. Makannya apa ini? Udang. Oh iya udang ya itu ya. Kita selalu udang. Ini warnanya sih udah mulai naik dia ini. Iya, udah mulai keluar. Pipi-pipinya juga udah iya. Menor-menor, iya. Bedakan-bedakan kayak gitu ya. Udah-udah keluar. Bagus kok. Ini metaliknya hampir semua sih, dia nyampe punggung kayak gini ya. Iya, hampir semua kalau metalik enak. Ini kalau metalik kayak gini nih, menurut Kak Pendi lebih enak untuk diwarnain apa gimana? Iya, dia kalau apa metaliknya full gitu ya, buat warnainnya lebih cepat. Lebih cepat itu ya? Iya. Ya kalau dia apa? Kalau dia udah ngeblok gitu ya? Satu badan dia biasanya. Satu badan gitu ya? Betul. Emang di sini tanning juga? Tanning. Cuma kita pakai soft. Pakai soft tanning gitu ya? Soft tanning. Ya subtending juga nggak masalah sih, soalnya kan ikan juga masih tahap naikin betul, ring betul, kan. Betul. Gila luar biasa banget nih teman-teman, kalau mampir ke sini ini dijamin puyang lah, ikannya bagus-bagus juga, banyak banget. Iya. Saya aja lihatnya sampai puyang. Ini sandwich ini kok nih? Mana? Nih, ini keren nih. Ya, itu metalik sampai atas juga tuh. Gila ini metaliknya. Murah banget. Body juga keren ya. Iya. Renangnya juga enak. Emang semuanya hampir full metalik. Kalau metalik iya, ada semua dia. Ada semua ya? Hampir semua. Metaliknya enak. Ini tuh ngambilnya satu apa? Satu dari satu indukan apa gimana sih kok ukurannya hampir sama semua ini? Kalau dari satu farm kali. Oh iya dari satu farm. Betul. Dari satu farm ini ya? Iya. Nah, ini kok nih? Ini kenapa ini kok baru dipindahin dari komting apa gimana ini? Ini dari sini. Cuma ini apa posisinya dia gigit ekor? Gigit ekor ini? Iya. Iya, ini pada sobek-sobek ya? Iya, betul. Dia gigit ekor karena ditanning gitu kan itu loh. Dia jadi stres. Nyaman ya? Stres ya? Iya, jadi stres gitu kan itu loh. Oh, jadi gigit ekor itu karena dia stres gitu. Betul, betul. Nah, itu cara ngatasinya gimana kok itu? Dia apa kasih tank mat kan tuh? Masih tank mat agak banyak lah gitu kan. Dan ini harus posisi lampunya itu mati. Harusnya lampu. Harusnya itu ya. Lampunya mati. Iya. Kasih tank mat yang banyak. Dan apa? Biasanya juga ditutup gitu loh depannya. Depannya ditutup biar enggak kelihatan orang gitu. Betul, betul. Nah, ada obat-obat ini enggak? Misalkan karena di teman-teman banyak yang nanya nih, soalnya ikannya banyak yang ada yang gigit ekor terus bingung kan ngobatinnya kayak gimana, terus pakai obat apa katanya? Sebenarnya kalau buat obat khusus apa nggak ada ya. Paling kalau mau kasih paling kasih tetra cisin itu ya. Ya betul, paling kasih itu kan itu loh, sama kasih heater. Tapi kalau yang paling perlu itu tank mat sama lampunya mati. Tank matnya banyakin ya, lampunya dimatiin ya, dan ditutup depannya gitu kan. Depannya ditutup biar nggak ada orang ini ya. Iya betul, biar dia tenang dulu lah. Biar dia tenang dulu ya. Iya. Terus itu di belakang merah-merah kayaknya apa tuh? Iya, itu komteng juga ya? Ini komteng juga ya? Iya. Yang di atas teman-teman banyak, wah berisik banget ini. Iya. Di atas ini itu burung semua ya. Ini berapa ekor ini satu akuarium ini? Ini apa sama 12? 12? Iya. 12 ekor ya? Iya. Ini kurang berapa ini? Ini 30 up lah. 30 up. Ini palanya enak loh. Iya. Ini nyendok dia palanya. Ini rapi ya tapi ini? Iya, ada yang rapi, ada yang ekornya apa bekasnya rapiin juga kan? Pada bentol-bentol gitu kita potong-potongin gitu loh. Oh, dirapiin gitu. Dirapiin. Ini kayaknya paling jago di sini karena dia enggak ada ininya loh. Kuat paling kuat kayaknya dia. Mulus loh dia sendiri. Iya, betul. Yang lainnya pada ini. Iya.
Itu juga sama ya? Sama. Gila, banyak banget ini. Ini anatominya juga enak-enak, ini pada nyendok ya? Iya, dia punya spek yang metalik paling pertama kan? Huh? Terus apa, dayung juga panjang-panjang, ekor juga besar-besar. Keren-keren ya. Yang tadi anakan yang di bawah itu yang kecil-kecil masih satu farm ini ya? Satu farm sama ini. Satu farm berarti satu ya, genetik ya? Iya, betul. Jadi kalau teman-teman nih, kalau mau beli misalkan anakan, namanya anakan itu kan nggak, belum terlalu kelihatan ya? Iya, betul. Jadi nggak masalah lah, belum waktu, maksudnya belum kelihatan juga karena kan genetiknya udah jelas lah ya. Iya, betul. Karena ini dari satu farm dan ini salah satunya memang yang udah agak gedenya. Iya. Dan ukuran segini itu, ini dibilang bagus loh, karena ukuran segini itu biasanya ada yang masih putih polos. Iya, betul. Ini kan apa, udah banyak yang keluar warna lah. Iya, ini di ukuran gitu. Segini udah keluar warna iya, kan ya. Betul. Nah, teman-teman saya rekomendasikan nih, kalau mau beli anakan arwana, karena mungkin kalau yang gede mahal, tahu sendiri. Iya. Kalau yang anakan di sini berapa yang paling kecil? Yang paling kecil kita dari harga 2,2. 2,2 ya? Ya. Itu kurang berapa sih kecil tadi? Tadi itu 10, 11, 12. 10, 11, 12 ya, gitu ya? Betul. Oh, antara segituan. Tapi itu udah lengkap semua? Udah lengkap semua dari chip, serti gitu kan gitu loh. Udah ada semua ya? Ya. Dan surat izin edar kita juga ada. Jadi aman lah. Jadi aman ya? Aman. Kalau misalkan yang jauh? Yang jauh kita kirim-kirim. Oh, kirim-kirim bisa, bisa ya? Bisa. Keluar nggak kirim nggak? Bisa. Bisa juga ya? Bisa. Wah, mantap, luar biasa. Berarti oke lah kalau mau mampir ke sini boleh, kalau mau dikirim siap. Jadi mungkin itu aja ya, karena kalau dibahas satu-satu saya bingung, ikannya kebanyakan, nanti pasti saya kasih videonya aja ya satu-satu di shoot. Kalau dibahas satu-satu ini belum apa-apa juga udah keringatan nih. Kita lama banget gak ketemu ya. Iya, betul. Oke, jadi mungkin vlognya itu aja ya. Saya ucapkan terima kasih nih. Siap, udah diizinin ke sini ya. Jadi nanti buat teman-teman kalau mampir ke sini ada nomor telepon sama ada. IG. IG juga ada. Ada. IG kita di Tiga Saudara apa Arwana. Tiga Saudara YouTube Arwana. Juga sama. Ada YouTube-nya juga. Ada. Mantap. Ada. Jadi YouTuber juga ternyata. Belum. Karena, nanti teman-teman tinggal ininya, IG-nya di follow, nanti YouTube-nya juga ada, untuk teleponnya juga ada ya. Ya. Ada, komplit lantar. Oke, jadi itu aja vlog hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang udah pada menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan saya ucapkan, salam alus.